guys, welcome back to my YouTube channel. Vokal ini gue lagi ada di Blok M. Jadi gue mau share ke teman-teman situasi dan kondisi di stasiun MRT Blok M. Jadi kondisinya di sini teman-teman sangat sepi banget. Hampir nggak ada orang sama sekali teman-teman. Ini mau cek angkut terlebih dulu ya, Pak ya. 25 kemana, Bapak? Silakan. Masih apa? Izin berbisnis. Nah, Pak, tas. Oke, silakan. Selamat pagi, Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi guys, ini benar-benar parah. Jadi sepi banget teman-teman, masih nggak ada orang sama sekali. Ya semoga Indonesia bisa cepat pulih normal lagi seperti kita dulu teman-teman. Ini benar-benar parah sih, sampai MRT aja nggak ada orang sama sekali. Sampai di dalam MRT pun juga nggak ada penumpang juga teman-teman. Kalian coba lihat di pintu masuk juga nggak ada orang sama sekali. Good afternoon to all passengers. Please keep access to priority passengers when you see the elephant. Among other passengers with disabilities, expecting mothers, elderly passengers, and passengers traveling with others. Thank you. Oke guys, gue udah sampai di Bundaran HI. Dari Blok M ke Bundaran HI kurang lebih ya nggak sampai 3 menit teman-teman. Naik transportasi MRT ini benar-benar cepet banget dia. Enak juga. Keren. Dan di sini teman-teman ini di stasiun MRT Bundaran HI ini masih sepi juga teman-teman, masih nggak ada orang.
Selamat siang, Pak. Untuk kondisinya teman-teman di sini nggak terlalu padat, ini nggak macet seperti biasa, teman-teman. Cuacanya juga enak banget di sini. Kalau teman-teman jalan-jalan ke sini, enak banget. Dan di sini teman-teman juga ada sepeda. Jadi kalau kalian malas jalan kaki di sini, kalian bisa naik sepeda. Oke, guys, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. See you di next jalan-jalan. Bye bye.